Gue mau bikin ketupat. Kalau orang sini bilang tuh kulit ketupat, guys. Padahal bukan kulit ketupat ya, apa ya? Kulit, kulit, kulit ya, rumah ketupat kali. Kulit kacang, itu kulit ketupat. Oh, iya. Gageng ya? Seperti ini, guys. Kayak gageng suaranya. Teh, udah bisa teh? Alhamdulillah, 60%. Iyalah. Kan kalau jarang-jarang kita. Ah, ini harus setahun sekali. Begitu. Begitu. Ke situ. Ke situ teh. Teh ke situ. Empat mah bisa. Enggak. Lagi bikin ketupat bisa ya? Iya. Setelah ini ya, kita giniin guys biar kencang. Tuh udah berbentuk. Kita tarik-tarik biar nanti pas diisi berasnya gak bocor. Seperti ini. Jadi kan? Jadi gini guys, tuh ada yang di kita potong dulu guys. Kalau orang ini diserap-serapin seperti ini, dia rapet ininya, baru dia dimasukin lagi berasnya. Kayak tadi. Seperti tadi. Ini berasnya udah dicuci ya. Ikat lagi guys. Ikat lagi guys. Sudah selesai diisi semua, tinggal mau proses perebusan. Pokoknya merebus memasak ketupat ala orang kampung seperti ini guys. Kalau pakai kompor ya lumayan lama lah. Jadi kita tunggu airnya mendidih dulu kata mak gue nih, lalu baru masukin ketupat yang udah diisi beras. Koin ketupat yang udah proses perebusan. Perebusan ketupat. Iya, iyo i. Nggak muat itu ya. Tinggal kok merah begitu tuh. Endem. Di kurang air tambahin aja. Harga airnya naik kan yang kalau diserin ketupat. Jadi kalau airnya kurang dia nggak terendam.
tambahin lagi. Bisa ya? Bikin ketupat kadang-kadang nasinya agak kemerah-merahan itu karena proses pemasakannya kurang terendam air di awal air yang pemasakan mendidih. Itu. Panas guys. Lagi berdiri situ ya guys. Center ketupat. Kita tambahin air lagi biar kerendam. Iya supaya kerendam supaya nasinya nggak merah. Yes. Dingin, berapa jam ya, Mak? 4. Minimal 4 jam. 4 jam sampai 5 jam. Makanya ya, kalau pakai kompor itu lama banget. Jadi ya, orang kampung itu pakai tungku. Seperti ini, kita tunggu 4 jam kemudian ya. Bye bye. Tunggu sampai 4 jam ya guys ketupatnya. Oh ya, jangan lupa subscribe di channel Yayang ya guys. Dadah. Ini sudah 4 jam. Iya guys. Sepertinya belum mateng guys. Kira-kira berapa menit lagi, Mak? Ada enggak setengah jam lagi? Apa sudah? Setengah jam lagi deh. Ya, setengah jam lagi. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya. Jangan lupa share ya guys. Maka gak ngerti ya guys. Setengah jam lagi guys. Dadah. Panas. Guys, 5 jam. Ada airnya, guys. Jangan lupa diairin, guys. Tinti-tinti. Ya, guys, jangan lupa diairin. Lu masih lama. Airnya jadi, guys. Iya, 5 jam.